Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang hama padi utama di fase generatif tanaman padi. Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia, yaitu beras sebagai makanan pokok sangat sulit digantikan oleh bahan pokok lainnya, sehingga keberadaan beras menjadi prioritas utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asupan karbohidrat yang dapat mengenyangkan dan merupakan sumber karbohidrat utama yang mudah diubah menjadi energi. Padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi kurang lebih 90% dari keseluruhan penduduk Indonesia untuk makanan pokok sehari-hari. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan Indonesia dinilai belum kokoh. Hal ini diindikasikan oleh tingginya impor produk pangan. Hingga tahun 2013, masalah ketahanan pangan, khususnya beras, menjadi persoalan besar bangsa kita. Pada tahun 2011, impornya sebesar 1,6 juta ton. Pada tahun 2012, impor beras 1,9 juta ton, menurut Pujiasmanto di tahun 2013. Padi sebagai salah satu pangan utama yang mengalami banyak hambatan dalam melakukan budidaya, salah satunya adalah serangan hama. Upaya untuk mempertahankan kecukupan pangan perlu dilakukan pengelolaan terhadap faktor penghambat, di antaranya serangan hama, beragam organisme pengganggu tanaman, disingkat OPT, ditemukan pada kegiatan budidaya tanaman padi, baik dari sejak fase vegetatif dan bahkan sampai fase generatif tanaman padi. Fase generatif tanaman padi adalah fase pertumbuhan tanaman padi yang dimulai dari masa primordia berbunga atau pembentukan malai padi, sampai dengan gabah atau bulir padi matang penuh dan siap untuk dipanen. Berikut hama tanaman utama padi di fase generatif yang kami rangkum. Yang pertama, hama dari golongan insekta atau serangga seperti penggerek batang, uwereng, penggulung daun atau hama putih dan lain-lain yang sejenis. Hama ini paling banyak jenisnya ya teman-teman. Contohnya, uwereng, organisme yang sering menjadi hama pada tanaman padi, seperti uwereng batang coklat atau UBC, dapat menyebabkan daun padi berubah warna menjadi kuning oranye sebelum berubah menjadi coklat dan mati. Jika kondisi populasi uwereng dalam kerapatan yang tinggi dan varietas padi yang ditanam rentan terhadap uwereng coklat, maka dapat mengakibatkan tanaman seperti terbakar atau gejala Hoppenbun. Uwereng coklat dapat berperan sebagai vektor penular virus hingga tanaman menjadi kerdil hampa dan virus kerdil rumput, dua penyakit yang sangat merusak. Ledakan uwereng biasanya terjadi akibat penggunaan pestisida yang tidak tepat sasaran, penanaman varietas rentan, pemeliharaan tanaman, terutama pemupukan yang kurang tepat, dan kondisi lingkungan yang cocok untuk uwereng coklat seperti keadaan lembab, panas, dan pengap. Selanjutnya, walang sangit dengan bahasa Latin Leptocorhiza acuta. Walang sangit atau Leptocorhiza acuta merupakan hama yang menghisap cairan bulir padi pada fase masak susu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh walang sangit menyebabkan beras yang dihasilkan berubah warna, mengapur, serta hampa. Hal ini dikarenakan hama walang sangit menghisap cairan dalam bulir padi. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi insektisida. Next, penggerek batang, yaitu hama penggerek batang merupakan hama penting di pertanaman padi yang menimbulkan kerusakan berat hingga kehilangan hasil tinggi.
kehadiran hama ini, ditandai dengan kehadiran ngengat atau kupu-kupu, dan kematian tunas padi. Kematian, malai, dan ulat penggerik batang, serangga hama ini, merusak tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, baik dari saat pembibitan, fase anakan, maupun fase berbunga. Jika serangan terjadi pada saat pembibitan sampai fase anakan, maka serangan hama ini disebut dengan sundet di fase vegetatif. Dan jika terjadi serangan saat berbunga atau sampai pemasakan, maka serangan ini disebut dengan belug di fase generatif. Yang kedua yaitu hama dari golongan aphis atau burung seperti merpati, perkutut, burung pipit, dan lain-lain yang sejenis. Burung atau loncura spesies, hama ini menyerang tanaman pada fase masak susu sampai padi panen. Burung akan memakan langsung bulir padi yang sedang menguning, sehingga menyebabkan kehilangan hasil secara langsung. Selain itu, burung juga mengakibatkan patahnya malai padi. Pengendalian hama burung bisa dilakukan dengan cara pengusiran dengan membuat anjir berwarna merah di sekitar sawah, atau dengan menggunakan tali-tali yang diberi kaleng, plastik, atau dengan menggunakan jaring. Kelompok burung bondol memakan bulir padi, malai padi yang sudah memasuki masak susu, atau padi dengan masa tanam di umur 70 hari setelah tanam atau HST. Akibat dari serangan burung bondol, produksi padi mengalami penurunan sebanyak dari 30 sampai dengan 50%. Hama ini umumnya menyerang secara bergerombol pada saat kondisi cuaca mulai teduh. Yang ketiga yaitu hama dari golongan vertebrata atau mamalia binatang pengerat seperti tikus dan lain-lain yang sejenis. Tikus sawah dengan bahasa Latin Ratus argentiventer merupakan hama yang merusak tanaman padi pada semua fase pertumbuhan dan dapat menyebabkan kerusakan besar apabila tikus menyerang pada saat primordia berbunga. Tikus akan memotong titik tumbuh padi atau memotong pangkal batang padi untuk memakan bulir gabah. Tikus menyerang tanaman pada malam hari, dan pada siang hari, tikus bersembunyi di lubang pada tanggul irigasi, pematang sawah, pekarangan, semak, atau gulma. Pengendalian tikus dapat dilakukan dengan cara menggunakan musuh alami seperti kucing atau burung hantu, dan menggunakan umpan racun atau rodentisida. Demikianlah penjelasan tentang hama utama padi di fase generatif tanaman padi. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami dan mengetahuinya. Selamat mengerti dan terima kasih. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.